Bupati Bungo Haji Masyuri SPME resmi melepas 268 orang mahasiswa Universitas Muara Bungo untuk mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata. Dalam sambutannya, Bupati Bungo berpesan agar mahasiswa dapat memberikan masukan, saran, pendapat, dan program kegiatan untuk memajukan kesejahteraan di desa yang menjadi tujuan Kukerta. Tentu yakin dan percaya kami sangat mendukung UNP ini, apalagi UNP kemarin yayasan dan seluruh sivitas sekali ini mendorong UNP menjadi Universitas Negeri di Kabupaten Bungo ini. Kami sangat mendukung sekali. Tentu langkah itu harus didukung bersama oleh kita. Sebenarnya, adapun lokasi kuliah kerja nyata mahasiswa Universitas Muara Bungo terdiri dari 15 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Bungo. Dari Jambi, Opi Septi Fardani, Tribrata TV, salam Tribrata.